Kami akan membawakan puisi dengan judul Sahabat. Di waktu kecil aku beranggapan sahabat adalah orang yang baik kepadaku. Namun setelah dewasa, aku juga masih beranggapan bahwa sahabat adalah mereka yang selalu ada di saat susahku, yang mau berbagi denganku. Aku tersenyum di saat umurku bertambah, aku menyadari sahabat bukanlah teman yang baik yang selalu ada di saat aku membutuhkan. Tetapi sahabat sejatiku adalah Dia, Tuhan Yesus yang lahir dengan kesederhanaan untuk memberi kemuliaan bagi kita. Dia yang rela direndahkan supaya kita ditinggikan. Dan Dia yang rela menderita supaya kita mendapat damai sejahtera. Dia yang rela berkorban untuk menyelamatkan kita, dan yang selalu ada di saat duka maupun suka. Hari ini adalah hari ulang tahun Tuhanku sekaligus sahabatku. Tiada kado yang indah yang dapat kami bawakan. Kami hanya membawa hati, hati yang siap untuk diperbaharui, dan hati sebagai hamba dan sahabat. Terima kasih. Puisi kita hari ini, Percaya. Di suatu malam gelap yang berbintang, serta sang langit ikut bergembira, berkedip suatu bintang memancarkan cahaya gemilang yang mengantar orang bijak menuju kepada terang. Bahwa seorang raja juru selamat telah datang, tidak seperti bintang biasa, namun bintang yang memberi tanda, tanda bahwa dunia ikut berseri karena seorang bayi telah lahir untuk bumi ini, untukku, untukmu, dan untuk kita semua. Karena kedatangannya membawa anugerah untuk setiap orang percaya, orang yang mau menerimanya sebagai Tuhan Allah Juru Selamat, yang akan mengubahkan hidup yang pekat, dosa yang mengikat, dan iblis yang menjilat. Ya, kita semua akan selamat karena kelahiran bagi bayi yang amat dahsyat. Amin.